dan lagi di Universiti Malaya di UM Open 2013 dan bersama dengan saya wajah yang memang anda selalu tengok dalam YouTube kalau cik siapa tak kenal, tak lain tak bukan Zulkarnain Arif ataupun Abu Apik Kiri yang pernah mengharumkan nama negara beraksi bersama Azlan Mubin. Baik, jadi cik Abu kita sekarang ialah antara tenaga kuat di Universiti Malaya, jadi penganjuran UM Open ini dah kali ke berapa sebenarnya? Kali kedua lah setelah kali pertama berlangsung tahun 2011. Oh, maknanya ni macam 2 tahun sekali ke apa sebenarnya? Bukan, sebenarnya kita orang baru plan lah pada tahun ini. InsyaAllah lah plan ni akan menjadi satu kewajipan kita tahun lah. Sebenarnya satu kewajipan sebab tak kot untuk UM ni adalah acara plan di tahunan sebenarnya sebenarnya. Jadi acara tahunan. Yang menariknya, UM Open adalah pembukaan kepada tahun 2013. Baik, kenapa satu state? Kenapa bukan Pakar Baru ke? Tiga state ke? Okay, sebenarnya saya melihat, saya nak melihat satu kejohanan yang bertaraf bintang. Jadi saya nak mencampur pemain-pemain bintang dan pemain Pakar Baru untuk menyelahkan dari kejohanan ni lah. Baik, 42,000. 45 regu. Jadi adakah itu mencapai sasaran? Itu ada luar jangkaan lah. Luar jangkaan? Target kami adalah 36 regu saja. Tapi telah mendapat sambutan yang kena. Jadi dengan melihat perjalanan hari ini di kejohanan, macam mana? Okey ke? Atau kena ke? Okey, saya sendiri pun melihat benda ni dengan bersama Bola Rotan Malaysia lah, kerana seperti mengikuti perkembangan mengikuti tujuan ini di dalam Facebook. Saya tengok setiap 5 minit saya rasa tiap-tiap game ada dia update lah. Terima kasih banyak kepada Bola Rotan lah. Lain tanya lain jawab kenapa lah tu. Sekarang ni ramai yang tanya kan, Abu nak jaga je, Abu tak main ke? Okey, sebenarnya saya pun ingin juga bermain, tetapi dengan tangan kerja lah saya memang agak sibuk sikit dalam kerja saya untuk nak meningkatkan lagi saya punya kerja lah. Ke sebenarnya regu tak jumpa sebenarnya? Kena masih rindu dengan regu lama? Masalah regu saya rasa tak rindu sebab saya tengok sendiri pun ramai budak-budak muda yang saya rasa lebih hebat lagi daripada saya lah. Saya tengok kan, sebab saya pun tak kenal kan, saya tengok masyarakat sepak takraw ni semakin berkembang lah. Baik, soalan terakhir, apakah pandangan Zulkarnain Arif mengenai sepak takraw semasa? Okay, saya tengok sekarang adalah pemain pemain baru dan baguslah. Tapi saya mengharapkan pemain muda berjuang untuk negara. Pemain muda, itu pesanan orang yang pernah mengalungkan emas di dadanya. Universiti Malaya telah pun menganjurkan kejohanan pertama untuk 2013. Diharapkan universiti-universiti lain juga akan memberikan ruang yang sama dan kita bersama-sama membangkitkan rasa patriotik pada negara melalui sukan sepak takraw. Universiti Malaya Open 2013 bersama kami, bolarotan.com.